Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Sukai Satu Vlog. Ya teman-teman, kali ini saya kedatangan pasien ibu RT. Infonya sih HP ini nggak bisa dicas. Coba kita coba dulu ya, sebelum dikerjakan kita memastikan dulu bisa dicas apa enggaknya. Info dari konsumennya sih nggak bisa dicas. Semoga di malam hari ini mendapatkan nota baru buat Samsung A03 Core RAM 2. HP ini sih belum, kisaran belum ada setahun lebih ya, karena HP keluaran baru, sangat disayangkan. Yuk kita coba yuk. Dicoba dicas dulu ngisi apa tidaknya. Ternyata benar tidak mengisi ya. Mungkin dari konektornya yang rusak. Kita langsung bongkar aja ya. Pertama-tama biasa slot SIM dulu yang kita keluarkan. Lalu kita buka frame, buka black door belakangnya kita buka. Ini langsung buka aja ya, enggak mesti ada seset tautnya, ada di dalam black door. Kita bongkar dulu di bagian posisi charging PCB-nya. Biasanya kalau HP-HP lama itu konektor casnya itu awet gitu biasa, tapi perasaan makin kesini makin banyak keluar handphone yang baru, itu sering banget saya nerima handphone-handphone keluaran terbaru itu sering nggak bisa ngecas, nggak tahu kesalahan dari masukin casannya apa nggak tahu adaptornya awalnya yang rusak. Ya, kita coba dilihat dulu, mudah-mudahan nggak diganti dan bisa cukup diperbaiki ya. Dibuka dulu itu kabel antena. Oke teman-teman, kita terawang dulu nih bagian konektornya. Ternyata konektornya ada yang patah dalamnya. Jadi ini udah positif ya, udah positif konektornya rusak, karena dalam konektornya itu ada yang patah. Mungkin dia terbalik kali, terbalik cara pengecasannya awalnya. Kita langsung bongkar aja teman-teman. Teman-teman bisa pakai blower, bisa pakai juga solder untuk cara membukanya. Nah ini konektor barunya ya teman-teman, kita seset dulu pakai silet, kalau enggak pakai cutter yang bagian kuningan-kuningannya itu, karena supaya nempel ke PCB-nya, timah dari PCB-nya supaya fresh gitu, supaya mengisi terhadap kaki-kaki konektornya gitu teman-teman. Kita pemasangannya pakai sordel ya. Kalau pakai blower kan di situ ada semacam kayak fiber-fiber, kadang suka jelek gitu, kadang suka meleleh pas video, pas penyelesaian pergantian konektornya.
kaki-kaki yang empatnya itu kita kasih timah dulu sambil ditekan ya teman-teman, supaya ngepres di kaki-kaki konektor belakangnya. Yang paling penting sih konektor kaki PCB belakangnya itu. Nah, kalau udah kelihatannya udah pas, kita tambahin timah lagi buat ke jalur pengisiannya, pengisian charging. Kita kasih timah sedikit-sedikit. Jangan lupa kasih plug ya, biar timahnya itu terpisah. Kalau misalkan timahnya menyatu ya teman-teman, bisa dibuang pakai pinset, pisahin pakai pinset kalau nggak pakai jarum. Kalau udah semuanya terisi seperti ini, kaki-kakinya diisi semua oleh timah, jangan sampai ada yang ngangkang ya, kita bersihin lagi pakai thinner. Bisa pakai apa aja lah, pakai bensin juga bisa. Kalau udah itu tinggal kita keringin. Sebentar kita keringin. Kalau udah beres kita pasangin lagi ke handphonenya. Kita coba ya. Jangan dulu ditutup. Penutup PCB-nya kita coba dulu aja, jalan apa enggak. Dan alhamdulillah teman-teman, di malam hari ini kita dapat nota baru dari Ibu RW. Oke, ngisi ya teman-teman, tapi jangan percaya diri dulu. Tetap dalam pengisian itu ada kenaikan enggak dari baterainya. Kalau kenaikannya bagus berarti normal. Kita pasang dulu aja karena pengisiannya udah jalan dari konektor ke mesin sampai ke display. Kita pasangin lagi ya, rapiin lagi seperti sedia kala. Kita tinggal pasang backdoor kembali. Dirapin lagi pemasangannya, di pressing. Coba kita cas ya teman-teman. Dicas kembali, jalan. Dalam keadaan 0%, kita tunggu sampai dia naik ya. Alhamdulillah naik, berarti berfungsi dengan bagus. Ya mungkin gitu aja tutor kali ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.